Para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Memberi Yang Terbaik. Namun sebelumnya, saya mau mengundang saudara-saudara terlebih dahulu untuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan. Pada saat ini kami boleh bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Menolong kami untuk mengerti makna dari memberi yang Tuhan kehendaki dari setiap masing-masing kami sebagai umat manusia, secara khusus kepada kami sebagai orang-orang yang percaya. Bapa di sorga, pada saat ini, biarlah kiranya tuntunan Tuhan lewat Roh Kudus boleh menolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara saya, yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pada saat ini, saya sangat senang boleh bersama-sama dengan saudara-saudara dalam acara ini untuk mempelajari firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada kita semua, saya ambil dari kitab Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Namun sebelumnya, saya mau membacakan satu artikel untuk boleh kita memasuki firman Tuhan. Menurut pandangan sebagian orang, pemberian dapat dilakukan dalam bentuk barang atau uang. Sebagian lagi mengatakan bahwa pemberian itu dapat berbentuk jasa atau pelayanan sosial. Pendapat tersebut tidak salah. Tetapi Rasul Paulus tidak mengajarkan mengenai pemberian dalam bentuk jasa atau barang. Yang Rasul Paulus maksudkan melalui kutipan nats di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-8 ini menceritakan tentang pemberian hidup, tubuh. Menceritakan total daripada kehidupan kita sebagai kehidupan yang rohani. Namun, saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa pemberian yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan adalah pemberian yang tidak dapat dinilai secara material. Bagaimana kita dapat memberi sesuatu kepada Allah? Bukankah Allah adalah Allah yang telah menyediakan segalanya? Jika kita memberi kepada Allah, bukan karena Ia tidak memilikinya. Justru karena Ia telah memberikan segala sesuatu kepada kita, maka kita pun harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya kita memberi yang terbaik kepada Tuhan? Menurut Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Marilah kita membaca firman Tuhan dari ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata tubuh di dalam nats firman Tuhan ini menceritakan tentang total kehidupan yang ada. Ya, sebagaimana kita adalah makhluk yang hidup, tubuh, flesh, daging.
Tetapi di dalam tubuh kita ini ada pikiran, perasaan, emosional, keinginan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Rasul Paulus menekankan kepada kita bahwa kita harus menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Tubuh kita, artinya di dalam pengertian yang lain, diri kita kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, hendaknya dilakukan dengan kerelaan hati. Ya. Karena kita tahu, saudaraku, banyak sekarang ini berpikir bahwa mereka sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan, namun mereka belum dengan kerelaan hati. Maksudnya, kita harus dengan rela hati melepaskan keinginan-keinginan dunia yang dapat mengakibatkan kita berdosa dengan cara merelakan agar Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Kita bisa mempelajarinya lebih lanjut lagi di dalam ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan, hidup kita, diri kita, dengan kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Sekalipun kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa dan pengaruh-pengaruh yang jelas kita ketahui sekarang ini pada zaman ini. Tetapi Rasul Paulus katakan, bila mana kita mau menyerahkan hidup kita, tubuh kita, diri kita total kepada Tuhan, maka kita harus ya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dan yang berikut, yang kedua, kita juga harus berubah oleh pembaharuan budi. Berubah dalam pembaharuan budimu. Artinya, kita bertobat, saudara-saudara, dari kecenderungan kebiasaan kita berbuat dosa. Dan pertobatan itu haruslah dari hati yang sungguh-sungguh, hati yang tulus kepada Tuhan. Hati yang tulus ikhlas adalah syarat utama untuk menjadi berkat. Dengan memiliki ketulusan hati, maka Tuhan akan menjadikan kita saluran berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita juga akan melanjutkan yang kedua dari pertanyaan yang pertama. Bagaimanakah caranya kita memberi, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan? Yang berikut dari ayat yang ketiga, merendahkan hati. Ketika kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, maka hal itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang tidak dapat mengendalikan diri. Rasul Paulus katakan, kita coba baca di dalam ayat yang ketiga supaya kita lebih ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Sering sekali sekarang ini, umat-umat Tuhan atau siapa saja memikirkan dalam hal-hal dunia, hal-hal yang menyenangkan, ya, hal-hal yang mengagumkan, hal-hal yang sesuatu yang membuat kita lebih terpikat kepada hal-hal tersebut daripada kita memikirkan hal-hal yang sederhana yang ada pada diri kita sebagai manusia, sebagai
orang percaya atau umat Tuhan, yaitu yang ada di dalam diri kita. Seperti dikatakan di sini, ya, penguasaan diri. Dengan kita menguasai diri kita, kita menyadari siapa kita, maka kita akan melakukan hal-hal yang sederhana, yang baik, yang dimulai dari berbuat baik, menolong orang, ya, bahkan senyum kepada orang. Ya, itu juga menjadi satu pemberian yang terbaik kepada Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan firman Tuhan pada sesi yang berikut ini. Tadi dari awal kita sudah membahas bahwa memberi yang terbaik kepada Tuhan, yang pertama, menyerahkan diri, menyerahkan hidup kita, menyerahkan tubuh kita, satu penyerahan yang utuh, yang total kepada Tuhan. Dan yang kedua, merendahkan hati kita di hadirat Tuhan dengan kita memikirkan hal-hal yang sederhana. Gantinya memikirkan hal-hal yang tinggi, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, artinya pikiran atau hal-hal yang duniawi. Yang berikut, yang ketiga pada saat ini, ayat yang ke-6 dan ayat sampai ayat yang ke-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat yang ke-7, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dari ayat ini, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menghimbau kita untuk memaksimalkan, menggunakan karunia atau talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Jadi setiap orang memiliki talenta-talenta yang berbeda. Bahkan di dalam gereja juga memiliki karunia-karunia yang berbeda. Namun karunia-karunia ini dihasilkan oleh kuasa yang sama dari Tuhan melalui Roh Kudus. Namun yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita, kita haruslah menyadari bahwa Tuhanlah yang memberi talenta atau karunia kepada setiap orang yang percaya. Dan kita juga harus menggunakan itu untuk kemuliaan Allah. Dikatakan dari ayat yang ke-6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Sering sekali saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berkata, oh saya tidak bisa, saya tidak mampu, karena memang kita memikirkan bahwa kita ingin menjadi seperti yang lain,
atau seperti yang kita inginkan, namun belum mendapatkan maksimal yang baik. Sehingga di dalam hati kita, ya, timbul keraguan atau ketidakmampuan untuk melakukan hal itu. Namun Rasul Paulus mengatakan, kita harus menggunakan karunia atau talenta itu untuk menjadi pemberian terbaik kepada Tuhan. Ketika kita hanya mampu bernyanyi untuk Tuhan, kita bisa gunakan suara kita, talenta kita bernyanyi untuk Tuhan. Jika kita mampu untuk melakukan senyum, berbuat baik, yang sederhana, kita lakukan untuk Tuhan. Karena itu menjadi pemberian terbaik kepada Tuhan. Saya akan membacakan satu kutipan atau satu artikel dari sebuah buku yang saya baca. Pemberian terbaik bukanlah sesuatu yang diberikan secara material, tetapi menyangkut pemberian diri kepada Allah. Berilah yang terbaik kepada Tuhan, maka kita akan merasakan penyertaannya lewat kuasa dan mujizat di dalam kehidupan kita. Artinya dari kutipan ini, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sering sekali kita menilai bahwa pemberian itu selalu dari hal-hal yang material. Tapi sebenarnya sederhana ada di dalam diri kita. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita berbuat baik, senyum, berkata yang sopan, dan juga menolong orang, ramah, itu juga menjadi satu contoh sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Memberi yang terbaik dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-8 dalam pembahasan kita pada saat ini. Yang pertama, kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Menjadi satu persembahan yang kudus, yang berkenan. Dan yang kedua, merendahkan hati di hadirat Tuhan dengan mau melakukan hal-hal yang sederhana yang dimulai dari diri kita. Dengan berbuat baik, dengan kata-kata yang sopan, senyum, menolong orang. Dan yang ketiga, memaksimalkan, menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bila mana kita memiliki karunia atau talenta untuk bernyanyi, dan juga bersaksi, dan lain sebagainya, kita boleh menggunakan, memaksimalkannya untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Berilah yang terbaik kepada Tuhan, maka kita akan merasakan penyertaannya lewat kuasa dan mujizat di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajaran firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini, dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat pertama sampai yang ke-8, kita sudah mendengarkan, yang pertama, bahwa kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai satu persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Dengan kita menyerahkan diri kita dengan kerelaan hati, dan menyerahkan diri kita dengan ketulusan, kesungguh-sungguhan. Dan kita juga mau merendahkan hati di hadirat Tuhan dengan mau melakukan hal-hal, perkara yang sederhana yang dapat kita lakukan dimulai dari diri kita dengan berbuat baik, dengan kata-kata yang sopan, senyum, dan lain sebagainya. Dan yang berikut, kita juga harus memaksimalkan, menggunakan karunia yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Bila mana kita memiliki karunia untuk mengajar, bersaksi, sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Maka itu kita harus lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan rajin di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Saya mau berdoa untuk kita semuanya.
Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk pembahasan firman-Mu yang dapat kami pelajari pada saat ini. Biarlah kiranya firman yang kami pelajari ini boleh menolong kami untuk memahami bahwa kami harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan memberi yang terbaik kepada Tuhan bukan hanya dari hal-hal yang material, tetapi dimulai dari diri kami sendiri, dari kehidupan kami, dengan menyerahkan tubuh kami atau diri kami menjadi persembahan yang kudus, dengan menjaganya tetap berkenan di hadirat Tuhan, dan juga memberikan hati kami, kerendahan hati kami, untuk mau memikirkan hal-hal yang sederhana, yang dimulai dari kehidupan kami, dengan berbuat baik, kata-kata yang sopan, ramah, dan lain sebagainya. Dan kami juga mau memaksimalkan karunia atau talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, biarlah itu boleh menjadi pemberian terbaik kepada Tuhan yang tidak dapat kami berikan dari hal-hal yang material. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah hal-hal yang berasal dari diri kami, hati kami, dari segenap hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami, kami berdoa. Amin.